Oke guys, balik lagi channel gue, Chris, tuh kita channel GSL guys. Ini gue jadi ketagihan juga guys, teman-teman walaupun banyak request juga, gue juga pun sendiri ketagihan nonton yang ini kayaknya judulnya apa, Sea of Hope ya guys ya. Ini ada Rose, ada On You, sama yang ada penyanyinya Akmu guys ya, yang ceweknya juga ini guys ya. Ini judulnya If I Ain't Got You, mereka nge-cover lagunya Alicia Keys. Ini kayaknya seru juga guys, karena gue suka aja situasinya lebih nggak formal gitu kan, santai aja guys. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, siap lo. Oke guys, ini gue belum buka ternyata. Bentar, kita buka bentar guys. Nah oke, ini mereka ngadain di tempat yang sama guys, yang kemarin Rose sama si On You nyanyi lagu Lucky kemarin. Oke ini guys, ini gue gak nyangka banget nih guys, ini baru dikeluarin tanggal 4 Juli kemarin 2021, dan ini trending nomor 20. Kita lihat kualitasnya nih, kalau Rose gue udah tahu, On You gue udah tahu, tapi si Akmu gue baru react satu kali Akmu guys. Jadi gue pengen tahu kualitasnya seorang penyanyi dari Akmu ini guys. Yang pasti kemarin sih gue ngeliat tuh orangnya lebih chill, lebih folk lagunya guys ya. Ceplok. Oke, Rose. Dan Rose itu cantik loh guys, asli. Ini masih rehearsal kali ya. Oke, keyboardnya ini pakai Nord yang kemarin ya. Soalnya Alicia Keys tuh kalau nggak salah dia pakai upright deh pianonya. Wow. Oh, dibedain versi. Nih, dibedain versi. Sam, langsung diambil ya, sedikit di depan. Oke. Okay. Wih, seru juga sorry loh. Oh, ini ngeri amat bu nyanyi. Gila, orang kalau dengar suara kayak gini guys, gimana orang ngemikir dia pakai auto tune guys ya? Suara itu sempurna banget, terus vibra tipisnya itu gue suka deh guys. Itu note nya guys ya, itu benar-benar tepat di ininya loh guys. Nih, face. Asli guys, ini kayak di adjust tau gak guys? Serius, tapi ini kayaknya enggak guys. Bisa. Gokil. Anjir, gokil suaranya guys. Oh. Semi-semi bercanda lagi guys nyanyinya guys. Oh, ini masuk suara harmoni ya. Oh my god, ini suara Akmu nih. Ini bisa pantesan trending nomor 20 guys. Ini soalnya bahaya guys. Gue udah tau kualitasnya On You, Rose, yang itu karakternya gila kuat. Akmu dibantai suaranya itu yang lebih gimana guys ya? Lebih kayak powerless tapi suaranya power. Gue gak ngerti gimana ngomong itu guys. Oh. Coba Samjas guys. Oh, kontrolnya bagus banget. Wow. Boros sih. Lu gimana gak naksir guys dengar suara yang kayak begini guys. Lihat nih Rose. Kayak ada nuansa country-nya menurut gue. Ini versi gue guys, ini walaupun bukan country, tapi kayak syang, kayak punya ada suara middle nose-nya gitu loh guys. Suara hidung gitu guys. Oh, lebih laid back ya rasanya kalau sini juga ya. Oh, oke. Okay. Ih, asli suara-suara mereka ya.
Ini mic-nya delivernya bagus banget sih guys. Apa diaframnya guys ya. Suara mereka tuh clear banget walaupun dekat itu enggak ada apa enggak ada eksplosif di mikrofon. Ini juga mereka mic-nya juga bagus banget. Kalian bisa saksiin di sini nih guys si si Rosie ngejauh-ngejauh nih. Ah, eh, mic-nya dikit deh. Aja clear banget suaranya. Oh, set Rosie. Mampus lo dipecah. Kok gue suka banget ya sama lafalnya Rosie itu kayak kental banget karakternya guysnya di sini. Nih. Oh nice, itu nagi sih. Oh karakter kuat ya. Oh my god. Ini nih guys. Ini kalau ngambil high note gue gak tahu ya. Rosie itu beda sama yang lain sih guys. Gue udah sering kan riak-riak penyanyi guys ya. Tapi ini liat nih. Dia di sini. Kok bisa gitu suaranya guys ya? Wow, sempurna banget pitch-nya. Oh, wow, ini cuma ngambil-ngambil ini. Oh. Aduh, Rose. Ampun, Rose. Tapi lu bercanda ya. Ampun, ampun. Oh, gila, gebetar gue. Pas ngomong ho ho kok bisa ya guys ya keluar dari suaranya kayak gitu guys ya. Wah. Oh my god. Ini kayaknya basically dia kayaknya jazzy guys ya, vokal jazz kayak guys ya, on you guys. Lihat deh, dia punya sketching-sketching sama dia punya apa referensinya itu lari-larinya nadanya jujur gak ketebak guys, di sini. Tuh. Ya, ada bluesnya dikit. Ya ampun, gak sopan abisnya. Aduh guys, gila nih guys, ini tiga orang penyanyi nih guys. Rose, karakternya gila ya. Terus gue kalau gue denger masuk ke kuping gue tuh kayak dengernya manis banget, lucu banget, imut banget. Kalau misalkan gue dengerin si Onyu itu kayak penyanyi yang berkarakter tapi sangat skillful guys ya. Termasuk si Akmu. Akmu jujur aja guys, gue nggak nyangka suaranya kayak begitu guys. Gila suaranya bener-bener tuh powerful tapi kayak nggak perlu usaha, kayak effortless gitu guys. Jadi gue jadi hobi guys ya, dengerin si Hope ini guys. Seru aja guys di JTBC. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Cepat loh.